Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai hai hai, apa kabar semuanya? Jumpa lagi bersama saya di channelnya Nawar Gunawan. Serap semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat ya guys. Nah, di video kali ini saya akan bikin tutorial cara pemasangan kartu SIM di modem. Nah, setelah unboxing ini, kita langsung ke tutorialnya. Modem ini support kartu SIM Telkomsel, Bayu 3, XL, Indosat atau AM3 dan juga Axis. Ya guys. Nah, di sini ada pemberitahuan dari pihak toko ya guys. Ada yang ditempel di sini. Tulisannya dilarang menggunakan adaptor charger karena akan dapat merusak modem. Ya guys, di sini. Jadi ya kita harus patuhi. Kebetulan di sini saya modem ini saya gunakan untuk PC ya guys. Oke, langsung saja kita ke tutorialnya ya guys. Di sini kita buka dulu bagaimana tampilan bentuk dari modem ini. Nah, ini modemnya sangat simpel dan sangat kecil seperti flash disk dan card reader ya ukurannya. Seukuran card reader dan flash disk. Nah, di sini kita bisa membukanya. Nah, ini kita colokkan. Kalau kalian punya PC, kalian masukkan, tancapkan di PC kalian. Nah, untuk di sininya, di sini ada dua lubang, ada lubang untuk kartu SD atau kartu kita simpan, dan ini kartu SIM. Nah, tulisan ini adalah data-data dari modem ini, yaitu ada alamat IP, ada alamat user, ada alamat nama dari WiFi dan juga password dari WiFi tersebut. Ya guys, langsung saja di sini saya pasangin kartu SIM-nya. Di sini saya contohkan menggunakan kartu SIM 3 ya guys. Nah, untuk tahap ini kalian harus simak baik-baik ya guys, karena kartu SIM zaman sekarang memiliki ukuran 3 jenis. Ada ukuran kecil, ada ukuran sedang dan ada ukuran besar atau ukuran normal. Nah, di sini ukuran yang kita gunakan seperti ini ya guys, kalian bisa lihat. Nah, kemudian kalian masukkan seperti ini. Jadi yang ada bengkoknya itu di luar. Seperti ini ya. Bengkoknya di luar. Kan ada tanda yang bengkok itu di luar. Kemudian kalian tutup kembali. Setelah kalian pasangin dengan benar. Jadi jangan kalian pasangin dengan ukuran yang paling kecil, nanti nggak bisa kalian keluarkan lagi dan tidak pas ya guys, jadi bisa merusak modem kalian. Nah, itulah tutorial kali ini, semoga bermanfaat ya guys. Wawasan kalian jauh lebih penting daripada uang itu sendiri. Jangan lupa like dan subscribe channel YouTube Nawar Gunawan agar kalian bisa tahu video yang saya upload ke depannya. Nah, mungkin hanya ini yang bisa saya sharekan. Kurang lebih saya mohon maaf sekali dan terima kasih buat teman-teman yang sudah mendukung saya sejauh ini, terutama untuk keluarga saya Nawar Gunawan. Sampai jumpa di video selanjutnya, bye bye.